atlet, kamu kan kayaknya suka olahraga deh. Nah, saya mau tanya nih, kamu suka olahraga yoga nggak? Suka banget, Tom. Oh, iya? Kebetulan beberapa minggu ini aku tuh lagi mau rutin yoga kan. Berarti bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Nggak juga. Sekarang dengan... yoga kan nggak cuma yang kayak gini-gini doang. Banyak ada ya, Bikram yoga yang sambil panas kayak sauna gitu. Terus ada yang baru, acro yoga. Yang kayak akrobat gitu, Tom. Emang ada gaya baru lagi ya? Bukan yang baru. Tapi di penjara wanita Nairobi, Kenya, kelas yoga ini diberikan untuk memberi ketenangan jiwa penghuni lapas yang mengidap virus AIDS. Sebulan dua kali, para narapidana mengikuti kelas yoga di penjara yang memiliki keamanan maksimum di penjara wanita Nairobi, Kenya. Kelas ini ditujukan untuk memberikan ketenangan jiwa dan raga bagi para wanita yang juga mengidap virus HIV AIDS ini. These people that they are being doing such a crime, you know, killing their husband, stealing. So I thought like if I could take yoga into the prison, it could be amazing. And yes, I did it. I wanted to. I asked if I can teach in the prison, and they say yes. Yoga telah melatih kekuatan fisik mereka yang sebelumnya lemah akibat obat antivirus dosis tinggi dan kekurangan nutrisi. When I started yoga in 0011, I was very weak. But when I kept on coming here, my body kept on strengthening. Yoga tak hanya menguatkan tubuh, tapi juga pikiran mereka. Karena para napi ini menghadapi situasi berat. At least to keep your mind busy, you know, sometimes when you're too idle, you even tend to think that I'm going to die in the next minute. So at least with the exercises, they are physically fit. Yeah. Kelas yoga ini diharapkan dapat mengubah kehidupan para napi, terutama saat mereka keluar dari tahanan nanti.